بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Sultan Muhammad Khan. Sultan Muhammad Khan ini merupakan Sultan Turki Utsmani yang ke-14. Nah, bagaimana sepak terjang Sultan Muhammad Khan ini? Langsung saja akan kita bahas pembahasannya. Sultan Muhammad Khan dilahirkan pada tahun 974 Hijriah. Dia menduduki kursi kesultanan pada tahun 1003 Hijriah, 12 hari setelah kematian ayahnya. Sebab di saat ayahnya meninggal, dia sedang berada di Magnesia, dan ketika itu ibunya yang bernama Sophia sedang berada di Italia. Walaupun pemerintahan Utsmani sedang dilanda kelemahan, akan tetapi panji-panji jihad melawan kaum Salibis masih tinggi terpanjang. Salah satu yang sangat patut disebutkan mengenai Sultan Muhammad Khan ini adalah tatkala dia menyadari bahwa salah satu pangkalan kelemahan pemerintahan Utsmani dalam berbagai peperangan lebih dikarenakan tidak ikut terjunnya langsung Sultan ke medan perang. Dengan demikian, dia pun terjun sendiri ke medan peperangan dan mengambil posisi yang sebelumnya ditinggalkan Sultan Salim II dan Sultan Murad III, yakni komandan perang. Dia berangkat menuju Belgrade dan dari sana dia berangkat ke medan-medan jihad. Dengan terjunnya Sultan ke medan perang, bangkitlah spirit perang di tengah-tengah pasukan Utsmani. Dia mampu menaklukkan benteng Arlo yang sebelumnya tidak mampu ditaklukkan oleh Sultan Sulaiman, yaitu pada tahun 1557 Hijriah. Dan dia pun mampu menghancur leburkan pasukan Hungaria dan Austria di lembah Karzat di dekat benteng tersebut. Dan pada tanggal 26 Oktober pada tahun 1596 Masehi, peristiwa ini hampir-hampir diserupakan dengan peristiwa Mohajas, di mana Sultan Sulaiman memenangkan peperangan yang sama pada tahun 1526 Masehi. Setelah itu berlangsung peperangan yang terus-menerus, namun tidak ada peperangan yang sangat penting dan menegangkan. Nah, pada masa kekuasaannya, pemerintahan Utsmani menghadapi pemberontakan dalam negeri yang demikian sengit yang dipimpin oleh Koros Yazici, dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh Khayalia. Namun Sultan mampu meredam semua pemberontakan tersebut, walaupun dengan susah payah. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, tampak pada semua peneliti sejarah yang jeli bahwa telah terjadi kelemahan organisasi militer serta ketidakmampuannya menjaga nama baik pemerintahan dan kehormatannya di mata musuh-musuhnya. Syekh Sa'duddin Afandi, dia adalah salah satu seorang guru Sultan Muhammad III yang merupakan salah seorang yang mendorong Sultan untuk memimpin langsung pasukannya. Dia berkata kepada Sultan, "Sesungguhnya aku dan engkau adalah tawanan hingga aku bisa lepas dari dosa-dosa. Sebab sesungguhnya saya menjadi tawanan dosa-dosa itu." Dalam sebuah pertempuran, hampir saja Sultan Muhammad Khan ini tertawan, sedangkan para pembantunya melarikan diri. Maka berkatalah Syekh Sa'duddin Afandi, "Tegarlah wahai raja, sebab sesungguhnya engkau akan ditolong oleh pelindungmu, yang telah memberikan karunia padamu dan dengan nikmat-nikmatnya dia telah limpahkan padamu." Nah, mendengar spirit demikian, Sultan segera menaiki kuda dan membawa pedang serta menyerahkan semua urusannya pada Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tatkala sejam yang lalu, kemudian turunlah pertolongan Yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Perang itu terjadi setelah ditaklukannya Benteng Agra. Sultan Muhammad Khan ini dikenal memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta kesusastraan yang luas.
dia dikenal sebagai sosok religius yang konsen dengan tasawuf. Selain itu, memiliki beberapa syair yang memiliki kandungan makna yang tinggi dan mendalam. Di antaranya adalah, kami tak rela dengan kezaliman. Kami tak rela dengan kezaliman. Kami rindukan keadilan. Kami bekerja karena cinta kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dengar semua perintahnya, kami ingin mencapai ridhonya, kami adalah orang-orang arif, hati kami adalah cerminan semesta. Hati kami terbakar dengan api kerinduan sejak ajal, kami jauh dari tipu daya, hati kami bersih adanya. Nah, ini merupakan salah satu syair yang pernah disampaikan oleh Sultan Muhammad Khan. Sultan Muhammad Khan ini meninggal dunia setelah berhasil memadamkan semua gerakan pembangkangan dan pemberontakan yang demikian sengit, dan setelah dia memimpin sendiri pasukannya. Dia meninggal pada siang hari Ahad tanggal 18 Rajab pada tahun 1012 Hijriah. Setelah berkuasa selama 9 tahun 2 bulan 2 hari, saat meninggalnya baru berusia 38 tahun. Merupakan kebiasaan Sultan Muhammad Khan ini bahwa jika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, dengan serta merta dia akan selalu berdiri sebagai tanda rasa hormatnya pada penghulu alam ini. وأعذرتموني